Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat sarapan pagi ya, yang sedang sarapan pagi. Kalau yang sedang kerja, selamat bekerja ya. Kali ini saya mau mereview sarapan pagi saya. Sarapan pagi yang super simple ya. Sebelum kita melanjutkan reviewnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tahu video saya yang terbaru ya. Terima kasih. Nah, videoku kali ini saya mau mereview ya sarapan pagi hari saya yang super simple, yaitu ada taecha, teh susu ya, teh susu. Terus ini ada jongcuapin nih. Kalau di mana ya? Kalau di Singapura maupun di mana ini namanya roti prata ya. Kalau di Thailand itu namanya jong chuapin atau jong yopin. Itu akan ada daun bawangnya. Terus dikasih telur jong chuapin atau jong yopin, itu sama aja ya. Sebelum kita mulai makan, saya mau baca bismillah dulu ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sausnya, gak tau enak apa enggak. Sausnya gak enak, gak pedes. Enak sekali. Syukur ya ya. Ini aku udah tukut deh ya. Enak karena dia. Woi mau tak seindah foto profil tak mau. No. Yang penting kita jalani dengan ikhlas, sabar, moga-moga rezeki kita barokah. Jangan lupa bersyukur ya. Bismillah.
buat teman-temanku, terima kasih banyak atas dukungannya sampai saat ini ya. Saya hanya bisa mendoakan, saya tidak bisa membalasnya. Hanya Allah yang nanti akan membalas kebaikan Anda semua. Pokoknya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Anda semua. Semoga kebaikan Anda semua Allah balas dengan apa, dengan kebaikan pula untuk kamu ya. Semoga kalian selalu panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya, dan sukses di mana aja, entah sukses di dalam dunia per-YouTube-an maupun sukses di segalanya, pokoknya sukses dalam segalanya, sukses dalam segala hal ya. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Anda semua atas kebaikannya dan atas supportnya sampai saat ini. Channel saya tidak ada kalian-kalian ini tidak ada artinya. Dan terima kasih atas semuanya. Semoga kebaikanmu dibalas ya, diberi lebih banyak lagi rezeki yang belum andai. Dan mohon maaf apabila video-video saya yang kurang bagus maupun kurang baik maupun kurang apa ya, karena saya hanya bisa menggunakan alat seadanya saja. Terus mohon maaf apabila saya belum berkunjung ya, jangan kecil hati, jangan marah, pokoknya ya yang sabar ya, sabar itu subur ya, karena saya kerjanya banyak. Pak, saya nganggur, saya ada waktu pasti saya pasti berkunjung balik walaupun lambat ya. Jangan kecil hati ya, sekarang gini-gini enggak, jangan ya. Kita enggak boleh kayak gitu. Kita harus sama-sama berjuang, kita harus sama-sama merintis dari nol ya. Dan kalau sudah rezeki tak akan kemana. Semoga kalian-kalian semua orangnya penyabar ya, tulus lahir dan batin ya. Kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Kita lakukan dengan setulus-tulus, setulus-tulusnya ya. Kita di sini adalah saudara, sahabat, tidak ada permusuhan ya. Semangat pokoknya, jangan pernah putus asa. Semangat terus seperti saya ini. Saya semangat walaupun saya selalu dikucilin sama mereka-mereka. Walaupun saya hanya sendirian ya, saya itu tetap semangat, lahir batin semangat. Walaupun tidak ada yang merespon saya dan tidak ada satupun orang yang menghiraukan saya, dan habis pokoknya komplit lah. Yang tahu hanyalah Gusti Allah ya. Mungkin kalau aku cerita kayak gini gak percaya, karena ya gak tahu sendiri gitu loh gimana perasaan saya, sakit hati saya, tuh Allah yang tahu lah, biar Allah yang menanganinya ya. Semoga kita semua selalu dilindungi dan lindungi Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kelancaran rezeki, sehat walafiat, panjang umur, jangan mudah putus asa, semangat terus ya. Mari kita sama-sama berjuang demi keluarga, demi segalanya ya. Kita harus sabar, kita harus semangat bahwa kita itu bisa ya. Jangan lemah ya, semangat, semangat 45 ya. Sekali lagi.
lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua ya yang sudah sampai saat ini, dan mungkin ada yang belum aku jadikan teman, mohon sabar ya, kita kan harus satu-satu ya, sabar sabar kesubur ya. Wes, ceritanya gini aja. Nerusin sarapan pagi ya. Tinggal sedikit. Gak ada uang yang jatuh sendiri tanpa kita harus berusaha. Sebenarnya rinduku sama keluargaku itu ya sudah sangat mentok sekali, karena sudah pengen pulang kan, karena ya berhubung kontrakku masih 2 tahun lagi. Aku sudah gak punya siapa-siapa. Saudaraku adalah kalian-kalian semua. Orang tuaku adalah kalian-kalian semua. Saudaraku, adik-adikku, kakak-kakakku adalah kalian-kalian semua. Harus kuat menghadapi segalanya. Saya tidak pernah mengajak orang lain, maupun saya tidak pernah menjadi menghina orang lain ya. Saya itu komen apa adanya ya. Saya itu gak ada ibaratnya itu gak ada ya, karena kita itu saudara, kita harus mengejek maupun itu gak ada gunanya ya. Sudah habis nih ya. Tinggal tehnya saja. Kita harus semangat. Sebenarnya aku itu juga lemah loh hati saya. Jangankan dipukul, diberi ucapan selembut tapi menusuk di hati, itu saya sudah menangis. Betul. Apalagi dipukul.
Bener. Saya emang begitu. Ya, gak apa-apa lah. Pokoknya semangat ya. Jangan kita lemah. Tunjukkan bahwa kita bisa. Ya. Terima kasih untuk semua teman-teman aku ya. Terima kasih atas supportnya, atas dukungannya ya. Sekali lagi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kalian semua. Bahwa kalian semua itu adalah saudara-saudaraku, kakak-kakakku, ayah-ayahku, ibu-ibuku ya. Semua saudaraku, semua family ya. Pokoknya, dan jangan kecil hati, jangan marah bila aku sebelum berkunjung ya. Kalau ingin aku cepat berkunjung ya, link kalian itu kirim ke WhatsApp aku. Nomor WhatsApp aku adalah plus 886 983 29 71 09. Itu WhatsApp saya Risa, baik di Taiwan ya. Kalau di Taiwan nanti ya, nanti kalau saya di Indo nanti ganti lagi. Kirim aja link kalian bila segera saya dahulukan ya, kirim ke link saya ya. Tonton sampai habis videoku biar tahu nomor WhatsAppku ya. Terima kasih ya semuanya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Sampai di sini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.